Halo guys, jumpa lagi dengan saya di sini di YouTube channel Aplikasi Project. Di video kali ini saya mau membagikan sebuah aplikasi requestan dari salah satu subscriber, yaitu aplikasi Game Turbo Xiaomi yang bisa diinstal di semua HP. Nah, di sini udah saya sediakan, jadi kalian bisa menggunakan aplikasi ini di HP kalian masing-masing. Karena aplikasi yang saya bagikan ini tentunya semua Android bisa menginstalnya dan semua game bisa di-boostingnya. Kalian bisa menggunakan aplikasi ini di HP lama ataupun terbaru, Android versi lama ataupun versi terbaru. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi ini di HP apapun ya, kecuali iPhone guys. Nah, aplikasi ini bisa kalian gunakan untuk memboosting game yang kalian mainkan. Kalau kalian merasa lag, FPS yang tidak stabil, bahkan sampai frame drop saat bermain game, tidak ada salahnya kalian mencoba aplikasi yang satu ini. Performa device kalian akan jauh lebih tinggi, performa device kalian akan lebih ngebut dan lebih stabil dari sebelumnya. Aplikasi ini support semua device ya. Kalau kalian bertanya, "Bang, apakah aplikasi ini aman?" Tentunya aman sekali, karena aplikasi yang saya bagikan ini bukanlah aplikasi pihak ketiga. Yang dimaksud aplikasi pihak ketiga itu guys adalah aplikasi yang bisa mengunlock skin, map hack, menambah diamond ataupun cheater begitu ya. Nah, aplikasi yang saya bagikan itu tidak bisa seperti itu. Aplikasi yang saya bagikan hanya memboosting device kalian agar game yang kalian mainkan lebih stabil dan kalian saat ngegamenya itu lebih enak guys. Oke, langsung aja, jika kalian berniat memiliki aplikasi yang saya maksud ini, langsung aja kalian ke deskripsi, di sana ada link downloadnya, kalian tinggal download seperti biasa. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan aplikasi-aplikasi terbaru dari channel Aplikasi Project. Jika udah, langsung aja kita ke aplikasinya guys, let's go. Oke guys, di sini sebelum kita masuk ke aplikasinya, seperti biasa di sini saya kasih kalian tutorial cara download dari websitenya dulu ya. Kalau kalian udah mengerti, kalian tinggal skip aja ke aplikasinya. Kalau kalian baru nongol atau baru menemukan channel ini dan tidak tahu cara downloadnya, kalian bisa melihatnya guys. Kalian tinggal buka aja YouTube channel ini dan cari video yang mau kalian ambil aplikasinya. Di sini saya tunjukin yang paling atas ini aja ya. Dan sekarang kalian tinggal cari aja link downloadnya guys. Di sini ada dua link ya. Yang pertama itu link get for link. Kalau kalian mendownload dari sini itu lebih cepat tapi lebih ribet. Tapi di bawahnya ada tutorialnya kok. Kalau kalian ingin lebih simple tapi harus menunggu, di sini saya kasih kalian tutorial cara download dari websitenya. Kalian tinggal klik aja www aplikasi modifikasinya. Kalian akan diarahkan ke website seperti ini. Kalian tinggal tunggu aja sampai detiknya selesai ya. Kalian tinggal geser aja ke bawah dan cari aja link download. Di sini ada detik yang berjalan, kalian tinggal tunggu aja sampai detiknya selesai. Ini cuma 40 detikan, jadi kalian tinggal tunggu aja. Setelah itu kalian tinggal download aja seperti biasa. Aplikasi ini support semua device ya, jadi kalian bisa menggunakannya. Keren banget dan wajib banget kalian coba. Apalagi kalian seorang gamer yang ingin performa device kalian dan saat bermain gamenya itu lebih smooth, lebih lancar, dan lebih stabil. Gunakan aja aplikasi ini, tidak ada salahnya, tidak ada ruginya kalian mencoba sesuatu yang baru guys. Habis itu kalian tinggal unduh aja. Biasanya saat pertama kali kalian mengklik link download ini, website ini akan membuka halaman lain. Kalian tinggal back aja ya. Di sini saya contohin unduh. Nah, ini kan membuka halaman lain. Kalian tinggal back aja dan klik lagi link downloadnya. Biasanya satu kali udah MediaFire, ini udah MediaFire. Cuma begitu doang ya. Habis itu kalian tinggal download aja guys. Setelah kalian download, kalian tinggal buka aja di Server atau aplikasi file manager, terserah kalian. Cari aja folder download, namanya itu adalah Game Turbo Xiaomi All Device. Kalian tinggal install aja dan tunggu sampai proses penginstalasinya selesai. Aplikasi ini support semua Android ya, jadi kalian gunakan aja. Ini dia aplikasi ini guys, keren seperti ini. Kalau udah terinstall seperti ini, kalian tinggal buka aja ya. Buka. Dan batu pertama dia akan seperti ini. Kalian tinggal start aja. Nah, di sini kalian tinggal tambahkan dulu game yang mau kalian mainkan. Di sini ada otomatisnya ya, dia akan mendeteksi game aja. Kalau tidak ada, kalian tinggal pilih app game. Kalau udah ada di only game ini, kalian tinggal centang aja, habis itu oke. Di sini udah ada 4 game yang udah ditambahkan. Di sini ada storage kalian, di sini boost, ultra boost, dan GFX tool. Di boost ini kalian tinggal klik aja sebelum kalian menggunakan atau menjalankan game yang kalian mainkan. Kalian tinggal boost aja dulu dan green now. Cari akses penggunaan, cari game turbonya guys. Ini dia game turbo, izinkan, back aja. Sorry, kena pencet ya. Seharusnya di boost guys, bukan dipencet gamenya ya. Boost, tunggu aja sampai semuanya selesai. Ini akan men-scan semua aplikasi yang ada di HP kalian guys. Habis itu boost now, tunggu aja, dan habis itu kalian gunakan aja. Down, habis itu pilih ultra boost. Aplikasi ini keren dan worth it banget, jadi tidak ada salahnya kalian mencoba aplikasi yang satu ini di HP kalian masing-masing. Ini lagi nge-boosting, kalau sekiranya lama kalian tinggal tunggu aja, habis itu down. Di GFX tool kalian tinggal atur resolusi yang mau kalian mainkan, resolusi ya. Tunggu aja, dia akan boosting game yang kalian mainkan guys. Dan sekarang kalian tinggal pilih game yang mau kalian mainkan. Di sini ada Mobile Legends, Free Fire, COD, Pubg Mobile, dan Arena Valor. Di sini saya contohin yang ini aja, klik aja. Dia akan boosting seperti ini, dan ketika udah di boosting, game yang kalian mainkan bisa kalian buka ya. Saran saya, setiap kalian mau bermain game, kalian lewat dari aplikasi ini dan launch aja guys. Dan game yang kalian mainkan akan kebuka seperti ini, dan langsung aja kalian nikmatin performa device kalian. Jadi jauh lebih lancar dari sebelumnya ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Jika sekiranya ada masalah dengan aplikasi yang saya bagian ini, jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Kalau kalian memiliki request lain, silahkan komen aja di kolom komentar. Kita ketemu di next video. Bye.